Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan unboxing dan review laptop yang baru aja aku beli hari ini. Tanggal 30 Mei, ini pas tepatnya hari ulang tahun aku yang diberikan oleh suami. Tadam. Jadi beli laptop ini sedikit cerita karena laptop lama aku udah rusak. Sebenarnya bukan rusak sih, masih bisa hidup, cuman layarnya itu patah karena itu colokannya semua pada di belakang. Jadi karena dia buka nutup jadinya ya kayak gitulah. Oke, kita langsung aja. Jadi ini kita belinya tadi di toko komputer yang ada di Pekanbaru, tepatnya di Jalan Nangka. Jadi sebelumnya tuh aku udah bolak-balik ke toko komputer di beberapa Jalan Nangka di Pekanbaru ini, banyak sekali toko komputer gitu. Aku tanya-tanya laptop mana sih yang bagus gitu, karena beli laptop ini tuh gimana ya, harus dipikir benar-benar karena makainya kan lama. Jadi tuh sedikit cerita, tahun lalu, bukan tahun lalu sih, 5 tahun yang lalu tuh aku diberikan laptop sama papa, hadiah ulang tahun. Dan tahun ini tuh diberikan sama suami gitu. Nah, ini dia laptopnya HP. Laptop ya, ini masih di segel atau jadi nih kadonya nih. Jadi ini kotaknya merek HP. Di sebelah sini ya, ini merek 14S CF1051TU dengan Intel Celeron. Jadi dia pakai SSD gitu, bukan HDD. 512 GB, terus RAM-nya 4 GB, terus Windows 10 original 14 inch dengan LED display. Lalu selanjutnya terus di sini. Nah, tuh. Bisa lihat ya. Oke. Selanjutnya di sini ini apa ya? Oh, ya, inilah. Nah, tuh, kode-kode lah, enggak ngerti juga lah. Oke. Terus aku dapat bonus dari tokonya, bukan dari toko sih, dari merek, dari HP-nya, HP-nya ini. Mouse tadi enggak sih, dia enggak ini sih dapatnya, karena dia mouse kayak yang kabel, terus aku minta upgrade ke wireless mouse. Jadi itu harganya 150.000, terus potongan 20.000, jadi 130.000. Terus nah, ini tadi aku beli ini karena laptop lama itu aku jadikan HD eksternal, jadi biar data-datanya juga enggak hilang, jadi aku bisa langsung colok ke laptop baru. Nah, gitu deh. Yang ini tadi ini aku yang biasa aja sih, ambil yang harga 80.000. Terus alas mouse nih. Terus dapat tas. Nah, nih dapat tas dari HP. Terus tadi oke, kita langsung aja ya. Buka, kita unboxing. Unboxingnya dari mana? Dari atas ini. Ini. Itu apa? Bisa? Iya. Iya. Cepet ya itunya. Gak apa-apa lah. Oke. Apa aja di dalamnya ya. Jadi tuh ini laptop nih yang ini kartu garansinya. Kartu garansi. Oke. Terus di dalamnya itu itu tuh udah kosong ya. Tuh, jadi aman. Ini chargernya.
kerjanya kayak gimana ya? Chargernya gini, ada sambungannya. Nih, charger. Terus ini apa ya ini? Oh, ini petunjuk. Kita langsung aja ke laptopnya, kita hidupin laptopnya. Oke. Buka aja. Jadi guys, laptop ini tuh Intel Celeron 420MU dengan SSD 512GB. Nah, jadi laptop ini tuh ada uniknya, dia ada backlitnya. Nah, nanti kita lihat ya backlit tuh gimana. Oke guys, jadi ini tampilan laptopnya. Ya, ini tombol on off-nya dari sebelah kiri atas. Terus ini speakernya. Terus ini touchpad-nya. Lalu ada backlitnya, nanti kita coba tes ya. Terus ini bezelnya tipis nih layarnya tuh, nanti kita udah pasang anti goris juga ya. Terus nah, kita coba ya backlitnya tuh kayak gimana sih. Jadi backlit itu kegunaannya tuh kalau misalnya mati lampu ngetiknya nggak susah gitu. Nah, lihat ya. Oke, kita coba matiin lampunya. Terus kita pencet backlitnya. Tuh. Wow. Gimana? Nyaman kan ngetiknya walaupun mati lampu, kita tetap bisa kerja gitu. Nah, jadi backlitnya itu ada dua. Ini pencahayaannya nih. Terus pencet satu lagi. Tuh, agak redup, terus pencet lagi. Nah, dia mati. Oke, kita hidupin lampunya lagi. Nah, itu dia guys. Nah, lupa kita mau tes speakernya. Jadi speakernya tuh gimana sih bunyinya, kita coba ya. Nah, kita coba tes musik. Nah, ini musik apa ya, gila ya. Kita coba lagu yang mana? Nah, ini kita coba ini. Nah, itu speakernya. Bagus ya guys ya. Oke. Udah. Baik. Sepertinya sekian dulu yang review kita tentang laptop ini. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Lalu share. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Nah, nanti kita nantikan video-video kita berikutnya. Oke, bye. Assalamualaikum.